Ya, selamat bertemu kembali dalam story about do it yourself kali ini. Dalam episode pindahan rumah, sekarang kita ingin melihat perkembangan dari prediksi awal kita bahwa kecepatannya itu akan mencapai apa. Ya, seperti ini setelah agak dijeda, kurang lebih 12 jam. Satu, dua, tiga, empat semen dan 3/4 mortar utama. Masih belum berubah. Dan inilah dia. Pintu yang dipindahkan. Pintu yang dipindahkan, ini dia hasilnya. Kompor, wastafel, bilas rencana untuk mesin cuci bila ada. Sudah tertutup rapat, anak kucing pun sepertinya tidak bisa masuk. Jadi nanti ini sepertinya lebih tinggi langit-langitnya. Ini dia pintunya. Ini akan menjadi pintu legend yang menuju ruang terbuka. Ruang terbuka yang menjadi perdebatan. Kalau misalnya ini semua di tutup rapat, tentu udaranya tidak akan seperti saat ini ya. Lihat, sudah mulai. Jadi kecepatannya sudah bisa diprediksi. Nah, ini nanti dipindah. Dipindah ke dekat situ ya. Juga namanya ember legend ya. Kan dulu kan kenal ember bangunan itu ya, di zaman kita itu yang warnanya hitam, kemudian yang warnanya hijau, dan sekarang adalah warnanya orange. Nah, ini dia perkakas-perkakas pendukung. Nah, itu ada baju seperti iklan digantung, tadinya gantungannya di sini. Dan sepertinya setelah dia membuat batasan ini, dia bikin batasan ini, kita nggak tahu apa maksud dan tujuannya. Dan kemarin itu dia bikin gantungannya itu di sini, dan ini jadi tembok. Ya, tembok ya. Pintu tingginya. Nah, inilah yang namanya rumah subsidi, katanya tipis ya. Nyatanya kan tidak tipis ini. Ini termasuk tebal juga, atau dengan kata lain dia sama seperti yang dibuat abang yang pakai baju itu. Jadi lampunya nanti mungkin akan dirubah, di mana bentuknya belum ada ya kelihatan di mana, tetapi ini sudah rapat sekali. Dan tadi siang itu ada warga baru juga yang rupanya tampilan belakangnya itu tidak tertutup seperti ini. Jadi mengikuti rancangan awal kita yang belum ada dana. Ya, akhir kata sebelum diakhiri, saya mau menyampaikan sedikit tentang kebaikan yang diberikan. Bukan hanya sekedar sapa dan tegur, tetapi bisa juga info-info kebaikan-kebaikan yang tidak ditambah-tambahkan dan tidak dikurang-kurangkan. Solvator Jakarta, Jakarta 2021. Terima kasih.